Yang apa sebut kue mati sudah jadi cilok sambal kacang. Hari ini kita akan membuat cilok bumbu kacang untuk langka. Untuk 10 sendok tepung terigu, 10 sendok tepung sagu, 4 sendok tepung serbaguna, 1 gelas air, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica, dan 2 bawang putih. Ulek bumbunya sampai semuanya halus ya. Mula-mula kita tuangkan air ya. Masukkan bumbu. Masukkan semua tepung terigunya ya, para sobat kuliah amatir. Kita aduk-aduk sampai semuanya mengental. Jangan sampai ada yang berindir-berindir ya, para sobat kuliah amatir. Setelah semua bahan tercampur, mari kita masak ya, para sobat kuliah amatir. Kita masak menggunakan api kecil ya, para sobat kuliah amatir. Bila sudah menggumpal kayak seperti ini, bisa dimatikan ya, para sobat kuliah amatir. Mari kita aduk nih. Kita masukkan semua tepung sagunya, sedikit demi sedikit ya. Tambahkan tepung serbaguna. Lalu kita uleni manual ya, para sobat kuliah amatir. Kira-kira sampai seperti ini ya, para sobat kuliah amatir. Bila adonan bisa dibentuk, kita bulat-bulat cap. Kita ambil sedikit adonan, kita bulat-bulatkan. Untuk ukuran sesuai selera. Ya, ini hasilnya ya, para sobat kuliah amatir. Lumayan banyak untuk ukuran 10 sendok makan. Bila airnya sudah mendidih, kita masukkan ya. Jangan lupa untuk dikasih minyak sedikit agar tidak menempel. Kita langsung masukkan saja. Tunggu hingga semua. Nah, para sobat kuliah amatir, ini sudah jadi ya. Tapi ini lebih mirip pentol ya daripada cilok ya. Tapi entahlah apa itu, yang penting sudah jadi. Lalu kita tiriskan ya. Ini hasilnya akan empuk banget, kenyal, empuk, dan tidak keras maupun alot ya. Kita tiriskan dahulu. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan subscribe ya. Untuk saya agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten masak berikutnya. Nikmat. Kakan rak.